Jalan Raya Cakung Cilincing begitu ramai sama truk-truk kontainer ya sobatku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sobatku, ketemu lagi. Nah, sekarang posisi kita ada di Marunda. Nah, gua nggak sengaja ngelewatin di sini, terus melihat nih jalanannya ya seperti inilah, asri dan bersih. Nah, terus di gua sempatin juga lah itu ada untuk mampir dan melihat keindahan alam Jakarta. Nah, di sini ada kalinya juga sobatku. Kalinya begitu terlihat sangat bersih. Nah, apalagi dengan pepohonan yang tinggi seperti ini, terlihat begitu asri. Kita bang udah berasa aja. Ini kolaborasi antara betonisasi dan naturalisasi. Terlihat begitu indah. Nah, sobat bisa ngebayangin kalau Jakarta semua seperti ini. Wah, kita berharap semoga kedepannya Jakarta bisa seperti ini. Nah, ini sungai apa kali, nggak ngerti gua. Yang pasti ini udah bersih banget. Ya, mudah-mudahan ikannya banyak. Kodok dan ikan dapat bersatu. Aduh, ya Allah. Oke, sobatku, kita lanjut lagi ke depan. Kita sisir sedikit lagi. Wah, ini bunganya. Nah, dari sini terlihat pemandangan jalan raya. Di depannya ada tol Cikampek. Bukan. Tol arah ke Periuk. Nah, kita kebetulan ini pas di depan sono ada gerbang tol Semper. Kalau nggak salah gerbang tol Semper 1 ya. Oh, kalinya sobatku. Ya, mudah-mudahan yang seperti yang saya bilang tadi, ikan-ikan dapat hidup di kali yang bersih seperti ini sobatku. Sekarang kita lewatin di bagian trotoarnya, sepertinya masih lama tapi terlihat begitu bersih juga. Nah, itu arah Tanjung Priuknya sobatku. Aduh, gua mah berharap itu Jakarta ya bisa seperti ini. Oke, sobatku, kita nggak jauh-jauh seperti biasa. Gila sobatku, berasa di dalam hutan. Nah, kita ngadap ke sono lagi. Wah, kita berada di kota. Gila kan? Nah, itulah perpaduan antara betonisasi dan naturalisasi. Oke. Jadi semuanya jangan dibeton, harus diimbangi. Setidaknya ya seperti inilah sobat. Nah, gua merasa sangat nyaman ngelewati dan ngelintasi jalur ini. Oke sobatku, sekian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Jika ada kesalahan, itu semua dari saya. Noh, keren banget. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Di vlog yang tak enak didengar dan tak enak pula dilihat. Terima kasih. Gila keren banget pemandangannya.